Tenang, apakah Tenang bersetuju kes ini amat serius bagi rakyat negeri Sabah sehingga ianya dirujuk ke Dewan Undangan Negeri dan semua wakil-wakil rakyat telah bersetuju supaya yang berhormat Lembah Pantai ini diharamkan memasuki negeri Sabah. Ini menunjukkan betapa seriusnya, betapa marahnya rakyat negeri Sabah tentang perbuatan Lembah Pantai ini. Apa pandangannya, Bu Mak? Saya amat setuju daripada pandangan Tanjung Karang dan juga Sepanggal tadi, Datuk Yang Petua. Datuk Yang Petua, jangan kita jadi hipokrit seperti pembangkang yang menabik dada mengatakan kononnya mereka memperjuangkan negara atas hipokrit nama demokrasi. Belum habis saya dia, Datuk Yang Petua. Yang Hormat, sila gulung Yang Hormat. Ya, ya. Saya gulung. Sebab pedas pedas telinga orang. Ya. Ha. Pada juga. Yang Hormat. Datuk Yang Petua. Yang Hormat, saya menyambung sedikit saja. Yang Hormat, Permat Tampau bangun ya. Datuk Yang Petua, tarik balik hipokrit. Dengar dulu. Datuk Yang Petua, dengar. Yang Hormat, saya sama sila duduk. Ya, Hormat. Yang Hormat, Permat Tampau lagi. Tarik puntah sila duduk. Isunya lain. Kita mewakili anggota keselamatan malaysia. Ini permintaan daripada ketua pemangkam. Ya, Mama. Ini tarik balik. Siapa nak jaga hati waris dia? Pembangkang dunia tu. Hari-hari cakap. Dua-dua. Ya, Mama. Tanam sila habiskan ucapan. Saya habiskan sedikit. Sakit telinga kan? Sedap lah. Rasa oreh kan?